bahas tentang las listrik Laconi ya. Saya tuh pengen sekali beli las listrik, dan ini adalah lewat toko Bukalapak ya saya belinya. Ini dengan harga 985.000. Ini adalah las listrik Laconi yang 900 watt. Dan seperti ini contohnya, foto-fotonya kalian dapat membeli di sini, meskipun ini gak di endorse atau gimana. Ini cukup lumayan saya inginkan. Dan oke, langsung saya order ya. Dan ongkos kirimnya nyampe ke rumah saya itu Rp115.500 ya. Dan oke, kita tunggu paketannya datang karena ini sudah saya beli ya. Dan akhirnya paketan saya datang juga. Ini adalah box las listrik yang saya beli, yaitu las listrik dengan merek Laconi ya. Ini las listrik ini di bawah 1 juta, jadi termasuk menurut saya murah ya, di angka 900 watt dengan merek Laconi. Karena udah saya bandingkan di toko online-online yang lainnya, inilah harga yang termurah menurut saya. Dan setelah saya cari-cari di toko-toko daerah Yogyakarta dan daerah lainnya, mungkin ini yang sangat-sangat murah. Dan kali ini saya akan membukanya, kira-kira kita dapat apa aja sih di dalam box ini, apakah lengkap, apakah kurang lengkap, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, maka dari itu langsung saja kita unboxing, kita bongkar semuanya ya. Kita siapkan cutter ya, terus kita ternyata bubble wrapnya sangat tipis, cuma 1 lembar aja. Ini agak berbahaya ya, seharusnya kita harus menggunakan bubble wrap yang agak tebal. Karena ini apa? Karena ini barang elektronik ya menurut saya, jadi kalau ada benturan atau gimana itu sangat rawan kerusakan. Kan di setiap ekspedisi kurir itu kan barang semua ditumpuk-tumpuk jadi satu, jadi kan itu ada samping yang peyok itu pasti ketindih itu. Jadi setidaknya buat mas-mas yang jualan ini ya, apabila Anda menonton ini, tolong bubble-nya dipertebal ya. Mungkin nggak cuma saya ya, mungkin untuk pembeli Anda yang seterusnya, agar menjaga keamanan dari pengiriman alat ini setidaknya kita Anda mempertebal. Namun di dalamnya udah terpasang bubble juga seperti ini adalah topeng, dan ini mesin lasnya Laconi 900 watt. Nah ini perlu diketahui, apabila Anda memiliki listrik 900 watt ya, ingat 900 watt, dan Anda menggunakan las listrik seperti ini ya, tentunya overload. Jadi apabila Anda ingin menggunakan las listrik yang berdaya 900 watt, setidaknya Anda memiliki listrik, daya listrik di rumah Anda itu minimal 1300, seperti itu. Jadi apabila Anda beli las listrik dengan tertera 900 watt, nah itu terlihat 120 ampere ya. Apabila Anda memiliki tegangan listrik atau daya listrik Anda 900 watt, dan Anda memakai las listrik yang 900 watt, itu sudah dipastikan bakalan overload MCB Anda. Dan di sini juga terdapat kabelnya juga lengkap, ini kabel main dan plus seperti ini, pengaitnya yang plus ya ke elektroda. Dan di sini juga terdapat sikat ya, sikat besi, dan tangkai ini kacamatanya, dan seperti ini hitam. Kita hanya memerlukan biaya 900-an lah, 980-an, itu udah mendapatkan lengkap ya, dari
Dari sikatnya, dari kabel, kabel tentu dapat dong. Dari kacamatanya, ini saya kira nggak ada kacamatanya, ternyata dikasih. Ini sangat-sangat membantu sekali daripada kita harus beli kacamata yang baru. Ya lumayan ini kacamata ya, agak tebal dan sangat bermanfaat ya. Dan apabila Anda ingin membeli las listrik, ini adalah rekomendasi saya untuk Anda karena ini sangat-sangat murah. Dan linknya, link pembelian sudah saya sediakan di deskripsi box ya. Kalian bisa melihatnya, atau kalau Anda ingin membeli silahkan beli aja, nggak apa-apa. Hal yang ingin saya sampaikan ini adalah dapat apa aja sih kalau beli las listrik itu. Dan ini semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya, yang melihat, yang menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya apabila video ini sangat bermanfaat untuk Anda. Kalau nggak bermanfaat ya silahkan tonton video yang lainnya dari channel ini.